Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 101 akan mempresentasikan dan menyebutkan bagian-bagian dari jangka sorong. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gabriel Onel Yusuf, absen 17. Perkenalkan, nama saya Kartika Anggarisma, absen 22. Perkenalkan, nama saya Jessica Chavez Pialidia, absen 21. Perkenalkan, nama saya Putri Astar Hamawati, absen 22. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian tentang jangka sorong. Yang pertama, di sini ada rahang dalam. Rahang dalam berfungsi untuk mengukur bagian luar benda. Dan yang di atas ini disebut rahang luar. Rahang luar berfungsi untuk mengukur bagian dalam benda. Ini adalah bagian dari skala utama sentimeter yang berguna untuk mengukur dari skala utama sentimeter. Dan ini adalah bagian dari skala utama inci yang berguna untuk mengukur dari skala utama inci. Ini adalah bagian dari skala nonius inci yang berfungsi untuk mengukur skala nonius inci. Sedangkan yang di bawah ini merupakan skala nonius milimeter yang berfungsi untuk mengukur skala nonius milimeter. Bagian ini adalah bagian pengukur kedalaman benda yang berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Yang ini adalah pengunci, berfungsi untuk mengunci jangka sorong. Berikut ini merupakan tata cara atau teknik mengukur tutup botol menggunakan jangka sorong. Kami menggunakan rahang dalam dari jangka sorong karena akan mengukur bagian luar dari tutup botol. Bisa dilihat, berikut ini merupakan skala utama senti. Skala utama senti pada jangka sorong ini menunjukkan tepat pada angka 3. Maka kita akan mengambil angka 3 sebagai skala utama senti. Lalu di bawah sini menunjukkan skala nonius milimeter. Skala nonius milimeter di sini menunjukkan angka 1. Karena angka 1 merupakan angka yang paling dekat dengan 0 dan pas. Angka 1 di sini maka akan dijadikan sebagai skala nonius milimeter. Berikut ini merupakan rumus atau cara mengukur tutup botol menggunakan jangka sorong. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa skala utama sentimeter menunjukkan angka 3. Maka kita akan menulis angka 3 senti di sini sebagai skala utama senti. Sedangkan skala noniusnya menunjukkan angka 1. Maka di sini kita akan menulis angka 1 sebagai skala nonius. Nah, rumus skala nonius ini adalah hasil dari skala nonius tersebut dikalikan dengan 0,01. Maka jika didapatkan hasil 1 sebagai skala nonius milimeter, artinya 1 dikali 0,01 dan hasilnya adalah 0,01. Lalu untuk hasil pengukuran dengan cara skala utama ditambah dengan skala nonius, maka 3 ditambah 0,01, maka hasilnya adalah 3,01. Sekian presentasi dan penjelasan kami mengenai jangka sorong. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.